Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam idola Teman-teman Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Tolha Di channel N8 TV N Naik TV Di acara Secangkir Ilmu Adalah sebuah program Yang difasilitasi oleh SMK Negeri 8 Semarang Kepada bapak dan ibu guru untuk memberikan materi pembelajaran kepada siswa-siswinya selama pandemi COVID-19, sekaligus membantu kepada pemerintah untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 secara masif. Teman-teman, izinkan saya sebelum menyampaikan materi untuk mengingatkan kembali agar kita bisa mengamalkan tiga, yaitu Amalan yang harus kita lakukan di era Covid-19. Next. Amalan tiga amalan tadi, tiga amalan agar terhindar dari Covid-19. Yang pertama adalah kita menerapkan standar kesehatan. Mencuci tangan dengan sabun atau menggantinya dengan hand sanitizer. Kemudian memakai masker apabila kita hendak keluar dari rumah atau hendak bertemu dengan orang banyak, kemudian social distancing atau menjaga jarak apabila kita berkumpul dengan orang yang banyak. Next, yang kedua adalah kita membaca tiga doa. Next, doa yang pertama adalah doa keluar rumah ala Allah la haula la quwata illa billah. Dengan nama Allah saya berpasrah diri. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu taala. Teman-teman, apabila seseorang mengamalkan doa ini setiap kita akan keluar dari rumah diriwayatkan Orang tadi akan mendapatkan tiga keuntungan. Yang pertama, dia akan dilindungi oleh Allah selama dalam bepergiannya. Yang kedua, dia akan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dia akan dicukupkan semua kebutuhannya selama dia di dalam perjalanan. Bahkan setan berpesan kepada setan yang lainnya, "Hei, teman-teman setan." Kalian jangan menggoda orang ini. Karena orang ini sudah berpasrah diri kepada Allah. Next. Doa yang kedua adalah doa berlindung dari keburukan makhluk. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna. Dari segala keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Next, doa yang ketiga adalah doa perlindungan dari bahaya. Dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan mudarat bersama namanya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Dan Dia, Allah, Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Next, teman-teman yang dirahmati Allah, amalan yang ketiga yaitu memperbanyak istighfar. Bisa jadi bencana yang menimpa di negeri kita, khususnya dan dunia pada umumnya, adalah diakibatkan karena dosa yang pernah kita lakukan. Untuk itu. Agar dosa kita itu berkurang atau dosa kita itu bisa hilang, kita harus memperbanyak istighfar. Astagfirullah. Atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Atau bisa juga yaitu dengan membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa anna ala ahdika wa wa'tika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta itu setidaknya kita silakan dari teman-teman yang mudah yang mana mau yang istighfar pendek astagfirullah saja juga boleh astagfirullahaladzim juga boleh ataupun yang panjang sayyidul istighfar itu lebih baik Next. Teman-teman, kita masuk kepada materi kita yaitu periodisasi hari kiamat. Next. Periodisasi menurut kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah pembagian menurut zamannya. Sedangkan hari kiamat itu dari bahasa Arab yaumul kiamah. Yaum artinya hari, kiam artinya kebangkitan yaitu dibangkitkannya seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Next. Teman-teman, begitu malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, Rotet, rotet, maka seluruh alam semesta akan hancur lebur seluruh makhluk yang ada di alam semesta akan mati kecuali malaikat peniup sangkakala dan malaikat penjaga ars alam akan hancur tidak tersisa sedikit pun next kemudian setelah tiupan sangkakala yang kedua next maka manusia akan bangkit dari alam kuburnya. Totot, Jangan dibayangkan alam kubur itu adalah kuburan yang seperti teman-teman lihat di dalam PPT-nya Pak Tolha. Bukan. Kuburan atau alam kubur itu adalah disebut juga dengan namanya alam barzah. Adalah Per alam peralihan dari alam dunia menuju ke alam akhirat. Selama penantian menuju alam akhirat, manusia ada di dalam alam kubur. Begitu malaikat Israfil meniup, meniup sangka kalanya yang kedua kalinya, maka seluruh manusia yang ada di alam kubur itu akan bangkit. Disebut nama namanya dengan namanya Yaumul Ba'as, hari kebangkitan. Setelah manusia itu bangkit dari dalam kubur seperti kecambah yang disiram oleh air hujan maka akan tumbuh akan bangkit dari dalam tanah demikian juga kita umat manusia akan bangkit dari alam kuburnya masing-masing ada yang berwujud kepala khimar ada yang berjalan dengan menggulung ada yang berjalan kepala kepala untuk kaki kaki untuk kepala, dan sebagainya. Sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Dan salah satu yang perlu teman-teman ketahui, agar kita juga tidak bisa apa namanya uh, melakukan ini nantinya ya. Apa itu? Ketika seorang makmum itu sholat berjamaah, jangan pernah sekali-kali membarengi apalagi mendahului imam di dalam sholat. Kenapa? Karena orang atau makmum yang biasa mendahului imam di dalam sholat, Nanti, ketika dia dibangkitkan dari alam kubur, maka dia akan memiliki kepala keledai. Akan dibangkitkan orang ini dengan kepala keledai. Kemudian, api datang yang membumbung tinggi. Semua manusia merasa ketakutan. Dikiringlah manusia tadi menuju suatu padang, yaitu namanya Padang Mahsyar. Yaitu suatu padang, suatu tempat yang sangat luas sekali, di mana di situ tidak ada suatu naungan apapun, kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itu, teman-teman hanya ada tujuh umat manusia yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yaitu adalah imamun adil, seorang pemimpin yang adil yang mencintai rakyatnya, senantiasa berbuat adil kepada rakyatnya tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih, semuanya sama. Nah, orang atau pemimpin yang seperti inilah yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah. Yang kedua, yaitu pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Di dalam kehidupannya dia senantiasa beribadah diniatkan semua aktivitas kesehari-hariannya hanya ibadah kepada Allah. Mulai dari dia bekerja, belajar, ya kemudian apapun dia niatnya adalah ibadah karena Allah, bukan pamer agar dilihat orang, agar dan sebagainya. Ya, namun ibadah diniatin karena ibadah kepada Allah. Yang ketiga, adalah seorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Kemanapun dia pergi, dia selalu ingat kepada masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah oh, sudah adhan ini. Ah, maka dia selalu mencari masjid. Saya termasuk guru yang merasa bangga di SMK Negeri 8 ini. Kepada teman-teman ketika mendengar adhan selalu bergegas menuju kepada masjid bahkan ada di antara mereka yang lebih hebat lagi ketika jam pelajarannya pas kebetulan kosong mereka langsung menuju kepada masjid sebelum adzan dikumandangkan subhanallah ini perlu kita teladani nanti silakan teman-teman untuk bisa menirunya dan ini salah satu uh, dari termasuk tujuh orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu taala yang keempat adalah dua orang yang saling mencintai di jalan Allah berkumpul dan berpisah karena Allah. Persahabatan dua orang bukan karena motif karena dia kaya, dia memiliki jabatan, dia anaknya orang pejabat dan lain sebagainya, bukan itu. Tapi semata-mata adalah karena Allah, tanpa pandang bulu. Baik berteman dengan orang kaya, orang miskin, ya, orang cantik, orang tampan maupun orang yang biasa seperti saya. Ya, semuanya mau berteman dengan siapa saja. Yang kelima adalah seorang laki-laki yang diajak melakukan hubungan suami istri oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan, lagi cantik. Kemudian dia mengatakan, ini loh, Jangan, aku tidak mau, aku takut kepada Allah. Nah, orang seperti ini yang dia nanti pada hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah subhanallah taala. Yang ketujuh, yang keenam adalah seseorang yang bersodakoh, lalu dia menyembunyikan sodakohnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disodakohkan oleh tangan kanannya. Artinya adalah kita bersodakoh, kemudian kita tidak ngomong-ngomong kalau bisa saya memberi teman saya itu tidak tahu jangan malah kita berikan. Oh, aku tadi habis membantu masjid. Ya, 100 juta enggak usah. Ya, kita sembunyi-sembunyi. Entah kita konya banyak maupun sodakonya sedikit, ya itu enggak usah kita omong-omongkan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu dia meneteskan air matanya. Dia meneteskan air matanya karena dia teringat akan dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Kemudian, dia menyesal sekali dan dia berjanji tidak akan mengulangi, serta dia meningkatkan dengan amal perbuatan yang baik. Next, kemudian setelah manusia dikumpulkan di padang masyar, yaitu dalam rangka untuk menerima catatan amal umat manusia yang menerima catatan bukunya. Pada saat itu, manusia takut sekali. Gemetar, saya akan menerima buku ini dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Apabila seorang manusia menerima catatan amal bukunya ini dengan tangan kanannya, maka itu sebagai suatu simbol bahwa dirinya, insya Allah, akan masuk ke dalam neraka. Eh, maaf, dia akan masuk ke dalam surga. Namun, apabila seorang tadi menerima buku catatan amalnya dengan tangan kirinya. Maka dia sungguh merasa takut yang amat sangat. Kenapa? Karena dirinya sudah tahu bahwa dia akan celaka, yaitu masuk ke dalam neraka. Naudubillah, na Next, yang keempat yaitu setelah manusia menerima amalan catat amalan e, buku amalan catatannya, kemudian manusia akan dihisap, manusia akan ditimbang amalnya tadi dalam timbangan yang sangat besar. Dalam neraca yang sangat besar, satu neraca itu besarnya dari barat sampai timur. Itu satu. Nah, kalau dua berarti kurang lebih dua kali daripada barat sampai timur. Kenapa besar sekali? Karena amal kita yang kita lakukan selama hidup di dunia ini juga memiliki konsekuensi yang sangat besar. Contohnya, ketika kita mendatangi saudara kita yang kebetulan meninggal dunia. Kita datang ke rumahnya saja untuk ikut bela sungkawa, kita mendapatkan yaitu sebesar pahalanya mendapatkan sebesar Gunung Uhud. Loh, kalau Gunung Uhud kurang lebih kalau di tempat kita ini ya seperti Gunung Ungaran lah kurang lebih. Lu bayangin, itu satu orang datang. Eh, kemudian kita ikut menyolati, kemudian datang ke tempat kuburan, maka pahalanya yaitu kita mendapatkan dua kali gunung Uhud. Coba bisa kita bayangin, maaf, seandainya dari bapak ibu guru kita misalnya meninggal dunia, satu, tahun besok satu, ada tiga, kurang lebih seratus lah karyawan ada di SMK Negeri 8 ini. Loh sudah berapa banyak? Itu baru karyawan SMK 8. Belum tetangga kita, saudara kita, dan sebagainya. Itu baru kematian saja, belum yang lain-lainnya. Demikian dosa, dosa pun juga sama. Kita akan mendapatkan dosa yang besar apabila kita melakukan dosa-dosa uh, yang kita lakukan. Nah, untuk itu, ketika amal kita itu ditimbang, kemudian kita mengetahui, "Alhamdulillah, berat amal baiknya." Maka ini sebagai suatu pertanda bahwa kita insya Allah akan masuk ke dalam surga. Namun, apabila ternyata ditimbang, kok lebih berat daripada amal buruknya, maka kita akan merasa takut kenapa apa? Kita sudah bisa dipastikan bahwa kita akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. na'udzubillah. Selanjutnya, next. Setelah manusia dihisap, ditimbang, kemudian manusia ada melalui satu fase lagi, yaitu namanya meniti sirot, yaitu meniti jembatan. Di mana digambarkan saking halusnya jembatan ini, diibaratkan Rambut satu dibelah menjadi tujuh sehingga tidak kelihatan saking halusnya. Namun, bagi orang-orang yang memiliki amal yang soleh, amal ibadah yang banyak, amal perbuatan baik yang banyak, maka jembatan yang sekecil itu akan tampak seperti jembatan, akan tampak seperti jalan tol, yaitu jalan yang sangat lebar, maka dia bisa berjalan dengan melenggang bisa berjalan dengan santai atau mungkin bahkan bisa berjalan dengan secepat kilat. Namun bagi orang-orang yang memiliki amal perbuatan yang buruk, ketika meniti sirat ini, jangankan untuk bisa meniti baru melangkahkan kaki saja bisa jadi bisa jadi dia akan tergelincir langsung dan terjatuh masuk ke dalam neraka. Next. Dan akhirnya setelah manusia meniti ke dalam melalui sirot ini, manusia dipilihkan kepada dua pilihan, yaitu masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Kalau dia memiliki amal perbuatan yang baik, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan apabila dia memiliki amal perbuatan yang buruk, banyak memiliki dosa-dosa, berani sama orang tua, membentak, ya kemudian Uh, meninggalkan sholat, ya, dan lain sebagainya. Maka tempatnya adalah di dalam neraka. Namun, apabila kita termasuk orang-orang yang taat melaksanakan perintah Allah, sholat lima waktu dijaga, syukur bisa uh, apa namanya menambah dengan sholat kobriyah badia, sholat duha, nah, teman-teman kita di SMK Negeri 8, sungguh Masya Allah, luar biasa jam istirahat mereka pergi untuk sholat duha ya perlu kita contoh hal seperti ini kemudian tutur katanya santun ya bertemu dengan bapak ibu guru mengucapkan salam ya, kemudian membantu temannya ya bapak ibu guru yang kebetulan sedang kerepotan membawa apa dibantu wah ini sungguh luar biasa nah ini orang-orang yang model-model seperti ini insya Allah nanti akan masuk ke dalam surga Teman-teman, mungkin sedikit itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, saya, Muhammad Tolha, hanya bisa berpesan: tolong doa, tiga doa dalam rangka untuk mencegah COVID-19, untuk dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tidak kalah pentingnya, yaitu oh, protokol kesehatan senantiasa dijaga se uh, serta senantiasa kita untuk selalu memperbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu taala. Terima kasih. Billahi taufik wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.